anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, ini akhir pekan. Saya kebetulan sedang pulang kampung ke Blitar, Jawa Timur. Dan ini rumah keluarga kami, keluarga S. Kamri. Tadi pagi, subuh saya bangun, saya melihat kiriman dari beberapa teman saya. Ada video-video banyak, tapi ada satu video yang sangat menarik. Nah, tadi sudah kita lihat ya, kita saksikan video orang kayak orang kesurupan gitu. Orang mabuk kesurupan dengan menggunakan kata-kata yang super kasar. Istilah babi, istilah anjing dengan nada marah. Ini adalah Bahar bin Smith. Bahar bin Smith lah kalau saya bilang. Karena menurut saya orang dengan mulut sekasar itu tidak pantas menyandang gelar Habib. Mulut dengan sekasar itu, perangai yang sangat menjijikkan, tidak patut juga kita tempatkan sebagai tokoh agama, ulama, atau pendakwah agama. Ini menyesatkan dan provokatif. Kalau dia mau mengkritik pemerintah, silakan kritik, nggak apa-apa. Pak Jokowi sudah terbiasa dikritik, tapi gunakan kalimat-kalimat yang sangat elegan, sopan, dan bermartabat. Pada saat seseorang menggunakan kata-kata kasar untuk melakukan kritiknya, apalagi dibungkus dengan kemasan agama, itu menunjukkan bahwa martabat dan harkat yang bersangkutan itu jeblok, sama persis dengan binatang-binatang yang dia ucapkan. Tidak jauh berbeda, sama persis. Sahabat Indonesia, Bahar bin Smith. Ini orang yang tidak kapok-kapok. Yang membuat saya heran adalah ada beberapa orang yang mengkultuskan dia. Memberikan gelar Habib, pendakwah agama, ulama, dielulukan. Saya nggak ngerti nih, akal sehat para pengikut Bahar ini kok bisa tidak mempunyai logika sama sekali ya. Bagaimana seseorang atau kelompok orang mengikuti orang yang tidak patut untuk diteladani? Kalimat-kalimat kasar. Coba lihat dalam video ini. Dia dimintain berkah dengan diberikan air, didoakan, dikasih amplop, dimasukin amplop. Saya jujur saya tidak percaya dengan pendoa-pendoa seperti ini. Pendoa komersial dan menurut saya ini sangat tidak bisa diterima. Karena apa? Menggunakan kemasan agama, agama Islam yang begitu mulia direndahkan oleh orang-orang seperti Bahar bin Smith ini. Kemudian Tuhan dijual untuk mendoakan orang demi alasan komersial. Mungkin amplopnya isinya 100.000, 50.000. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah dia telah menipu orang-orang yang seolah-olah percaya bahwa doanya itu akan makbul. Nah, saya hanya ingin mengajak para pendengar Opini Rudy dan seluruh masyarakat Indonesia, marilah kita meneladani tokoh-tokoh yang perlu kita teladani. Kalau tokoh agama yang mempunyai ilmu yang tinggi, wawasan keagamaan yang tinggi, wawasan kebangsaan yang tinggi, mencintai tanah air, dan menggunakan diksi-diksi yang sangat sopan. Bayangkan seperti Bahar bin Smith ini, itu di tempat terbuka memaki-maki pemerintah, memaki-maki siapapun, mungkin akan didengar oleh anak-anak kecil. Artinya apa? Dia telah memberikan contoh buruk bagi masyarakat. Jadi tolong jangan ikutin orang-orang seperti ini. Bandingkan dengan Profesor Kyai Haji Quraish Shihab.
atau Kiai Mustofa Bisri atau Habib Lutfi, orang yang mempunyai wawasan keagamaan yang tinggi, ilmu agamanya luar biasa, wawasan kebangsaan yang sangat tinggi, mencintai NKRI, literasinya luar biasa, dan bahasa yang disampaikan kepada publik itu dengan bahasa-bahasa yang sangat sopan. Bahasa-bahasa yang menurut saya inilah yang kita perlukan. Bahasa yang mendamaikan, bukan bahasa makian, bahasa provokatif seperti Bahar bin Smith. Saya pribadi tidak mempunyai masalah pribadi dengan Bahar bin Smith. Kalau dia mengkritik pemerintah, silakan. Saya juga sering mengkritik pemerintah. Tapi satu hal, gunakan dengan bahasa-bahasa yang sopan. Karena kebetulan ada sekelompok orang yang menurut saya koplak, mengkultuskan dia. Artinya apapun yang dia ucapkan dan dia lakukan, itu akan menjadi contoh bagi masyarakat-masyarakat yang mengagumi dia. Sahabat Indonesia, mari kita menggunakan nalar kita, akal kita untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama Islam itu adalah agama yang sangat indah, agama yang sangat mulia. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, berkah bagi sekalian alam. Bukan bagi orang Islam, tapi bagi seluruh manusia dan makhluk di bumi ini. Kalau agama Islam yang begitu mulia dibawakan dengan orang-orang seperti Bahar bin Smith, itu justru merendahkan citra Islam. Orang yang tidak paham akan berpikir bahwa seolah-olah Islam itu yang seperti yang disampaikan Bahar bin Smith ini. Islam yang penuh amarah, Islam yang memaki-maki orang, menggunakan bahasa-bahasa kasar. Padahal bukan seperti ini. Islam itu menyejukkan, mendamaikan, dan merangkul berkah bagi sekalian alam. Saya sebagai orang Islam protes keras. Kenapa Bahar bin Smith itu merusak citra Islam? Sekali lagi, mohon maaf, saya tidak pernah merasa dia pantas menggunakan gelar Habib. Karena terlalu tinggi, terlalu mulia untuk orang-orang yang sekasar Bahar bin Smith. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Ini opini akhir pekan saya. Salam hormat saya dari kota kelahiran saya di Blitar, Jawa Timur untuk seluruh keluarga Anda. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskambang.